Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Meldia Etinia, mahasiswa dari STT PGRI Pasuruan. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2018. Saya di sini akan menerangkan sedikit tentang adopsi dan status anaknya. Mari kita simak baik-baik. Apa sih adopsi dan bagaimana status anaknya? Adopsi sendiri mempunyai dua pengertian yang sudah menyebar luas di kalangan masyarakat. Yang pertama, adopsi adalah mengangkat anak orang lain untuk dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagaimana anak tersebut diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri tanpa memberikan nasab anak tersebut. Yang kedua, adopsi adalah mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak kandungnya sendiri dengan memberikan nasab orang tua angkatnya tersebut dan diberi hak harta penanggalannya serta hak lainnya sebagaimana hubungan.
merupakan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kasus rumah tangga, bait, hasta, dan dalil ikan. Dan bait adalah bekas tidak yang diperdekakan oleh Nabi, kemudian dikawinkan dengan dalinam, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri itu adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Ia pun mentaatinya. Namun karena ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis dan semua sahabat tidak tahu pastinya masyarakat, maka akhirnya perceraian Zaid dan Zainab diumumkan. Dan bahkan setelah akhirnya Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengambil Zainab bekas istri anak angkatnya. Surat Al-Adab ayat 30 menerangkan kasus Zaid dan Zainab adalah untuk menegaskan bahwa anak seperti aspek dan tradisi di zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak-anak sama dengan status anak-anak tidak diperkenankan atau dilarang dan tidak diakui oleh Islam. Kedua, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum ia diadopsi dan tidak mempengaruhi kemarahan dan warisan. Baik anak angkat itu diambil dari keturunan kerabat penyebab pemenangan sendiri diambil sebagai anak angkatnya maupun diambil dan keluar rumah terangkat. Thank you.
demikian yang dapat saya sampaikan tentang pemaparan adopsi dan bagaimana status anaknya. Saya pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati. Dan terima kasih sudah menonton video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.